Allah tidak akan mengabulkan doa bila ada kata ini dalam kalimat doa tersebut. Maka berhati-hatilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'adu. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Muadim Center di manapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah harta yang barokah menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang toyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allah amin. Saudaraku -saudara, kaum muslimin wal wa muslimat, rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ada beberapa kata yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla dan juga tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu doa. Apabila kata tersebut terangkai dalam suatu kalimat doa, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah. Padahal kalimatnya kelihatannya sangat halus, sangat santun, sangat lembut, kelihatannya sangat baik luar biasa kelihatannya. Tetapi itu justru menyebabkan doa tersebut tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu berhati-hatilah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu kira-kira kata seperti apa? Kata-kata yang seperti apa yang tidak boleh terangkai dalam kalimat doa? Apabila kata-kata tersebut terangkai di dalam kalimat doa, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jawabannya adalah ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sahih. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga oleh Imam Ali hadis yang lainnya. Dasar yang pertama perhatikan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala berkata oleh beliau Anas bin Malik. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا برسابدا أوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فاعطني فإنه لا مستكره له. يعني artinya إذا دعا أحدكم Apabila berdoa ahadukum oleh salah seorang kalian Fal ya'zim maka hendaklah menetapkan Mengokohkan oleh ahadukum Al mas'alata pada permintaannya Pada permohonannya Walayakulanna Dan jangan sekali-kali Berkata mengucapkan oleh ahadukum Jangan sekali-kali terucap begini Allahumma in syi'ta fa'atini Yang artinya Allahumma ya Allah in jika berkehendak oleh engkau fa'tini fa maka berikanlah kepadaku fa innahu la mustakrihalahu karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memaksa kepada Allah Akhrajul al Bukhariyu akhrajat telah merkanhu pada hadis Al Bukhari oleh Bukhari nomor hadis 6338 wa Muslimun dan oleh Muslim nomor hadis 2678 Wa fi riwayatin an Abi Hurairah radhiyallahu an dan di dalam satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an la yaqulu ahadukum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini la yaqulu janganlah mengucapkan ahadukum oleh salah seorang kalian di dalam doanya ini Allah maghfirli in Allah marhamni in syaita. Ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak Ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkehendak Liya azimil mas'alata hendaklah mengokohkan oleh ahadukum almasalata pada permintaannya Fa innahu la mukrilahu Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memaksa kepada Allah Akhraja al at-Tirmidhiu akhraja telah mengurangkan hubada hadis at-Tirmidhiu Oleh at-Tirmidhiu nomor hadis 3497 Lalu bagaimana sih maksudnya? Begini maksudnya Di dalam doa itu kita enggak boleh memasukkan kata-kata jika engkau berkehendak. Jika engkau berkehendak. Biasanya ini dalam surat undangan ya, dalam surat undangan pernikahan, itu kan ada tulisan-tulisan yang kelihatannya sopan, halus begitu. Kelihatannya justru sopan kelihatannya. Sopan, halus, sangat indah, sangat lembut, tapi malah salah. Kan biasanya dalam undangan-undangan pernikahan gitu. Ya Allah, jika engkau berkehendak maka izinkanlah kami untuk menyatukan cinta kami di dalam ikatan pernikahan. Yang namanya Allah itu berkehendak apapun. Jadi dalam doa itu nggak usah dikatakan ada kalimat ya kata-katanya ya Allah jika engkau berkehendak. Ini nggak boleh, nggak akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau minta kepada Allah itu ya langsung saja minta ya Allah. Satukanlah hati kami di dalam cinta yang engkau ridho Yaitu dalam pernikahan ya Allah Enggak usah dikasih awalan ya Allah Jika engkau berkehendak, Jika engkau berkehendak, Jika engkau berkehendak, Enggak usah Jadi dalam doa itu Fal ya'zimil mas'alah hendaklah dia mengokohkan Menetapkan permintaannya itu langsung Contohnya gini Ya Allah ampunilah aku Ya Allah rahmatilah aku Ya Allah berikanlah aku ini dan itu Ya Allah berikanlah aku uang yang banyak Ya Allah berikanlah aku mobil Ya Allah berikanlah aku pekerjaan Ya Allah pekerjaan yang menghasilkan uang ya kan Jangan pekerjaan yang yang kerjanya itu berat Tapi uangnya sedikit salah nih Makanya kalau minta kepada Allah Berikanlah aku pekerjaan yang betul-betul menghasilkan uang yang banyak Yang melimpah ruah yang barokah begitu Jangannya minta pekerjaan saja Kan banyak pekerjaannya yang sudah berat kerjanya bahkan siang malam tapi uangnya nggak banyak. Terus kemudian jangan sampai kita mengucapkan jika engkau berkehendak. Ingat nih ya, tanda petik. Jangan sampai memasukkan kalimat jika engkau berkehendak. Nggak usah, nggak usah begitu. Hilangkan. Kalau misalnya nih ada surat undangan pernikahan masih ada seperti itu. Maka tolong berikan tahu kepada yang bersangkutan. Kalimat kata-kata seperti ini tidaklah dihapus. Enggak usah, jika Engkau berkehendak, langsung saja ya Allah, satukanlah begitulah, langsung ya Allah, satukanlah cinta kami di dalam mahligai pernikahan yang mengikuti sunnah NabiMu begitu, Enggak usah, ya Allah, jika Engkau berkehendak. Sekali lagi ya, Enggak boleh begitu. Ini adalah kalimat yang kelihatannya sangat bagus, kelihatannya sopan santun, kelihatannya sangat indah, tapi justru salah. Itu nggak boleh diucapkan di dalam kalimat doa. Nah, inilah satu kata yang tidak boleh dirangkai dalam kalimat doa, yaitu: jika engkau berkehendak, demikianlah. Semoga bermanfaat. fitni ini, akhirah, lebih kurangnya. Mohon maaf, bisawab